Yu Ting Ting ngaku hamil duluan, Ivan Gunawan panik. Intip potretnya kala pamer baby bump Ayu Ting Ting ngaku hamil duluan yang terjadi 8 tahun silam. Iya, kala itu dirinya belum resmi menikah dengan Angie Baskoro saat mengandung putrinya, Bilqis Humairah. Aibnya ini pun diungkap ke publik bersama dengan Ivan Gunawan. Kala itu, Ayu mengabari hal ini ke sang sahabat. Kalau dulu reaksi pas tahu hamil gimana, Yu, tanya Igun. Tak tersinggung, Ayu bahkan tertawa dan mengungkap orang pertama yang ia berikan kabar. Kan gue langsung nelepon lu, Ivan Gunawan, waktu itu, jawab biduan tersebut. Kepanikan Ayu rupanya turut membuat Igun kelabakan. Dirinya bahkan mengaku kebingungan dengan ayah dari janinnya. Gimana nih A, emangnya dia bapaknya? Tanya Ayu pada Igun saat mengetahui dirinya hamil. Kesal dengan perilaku Ayu 8 tahun yang lalu, Igun akhirnya memarahi dan menyebut sahabatnya itu bandel. Makanya, lu kalau gua bilangin ngerti lu. Bandel banget sih lu, oce Ivan Gunawan disusul kerasnya tawa host lainnya. Jejak digital Ayu Ting Ting saat hamil pun masih banyak beredar. Seperti saat dirinya melakukan maternity shoot. Menggandeng fotografer Rio Motret, Ayu Ting Ting memegang baby bump pakai gaun kuning. Bagian rambut pendek berwarna juga jadi fokusnya. Penampilan pun sangat menawan dan percaya diri dengan kehamilannya. Hayo, benar enggak?